is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요. 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang Descendant of the Sun. Kalian udah banyak banget yang request tentang drama ini karena drama ini epic. Dan akhirnya hari ini aku bikin pembahasannya untuk kalian. Oke, enggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. 저기 저인형 두 개만 삽시다. 아, 저거 저 파는 거 아닌데요? 아니요,도 팝시다. 안 그럼 저기 있는 거 몽땅 다 땁니다. 아니어도 밥시다. 아니어도 밥시다. Meskipun gak kamu jual, jual aja. Nah, di sini dia itu butuh banget boneka. Terus dia bilang ke penjualnya untuk ngejual boneka itu. Karena aslinya boneka itu kan gak dijual, karena itu harusnya boneka itu bisa diambil kalau misal menang games kan. Tapi akhirnya dia bilang 아니어도 밥시다. Meskipun gak kamu jual, jual aja. Anyo itu artinya adalah enggak atau tidak. To itu juga. Anyo do, meskipun itu enggak. Nah, dia disitu enggak bilang kata-kata menjual. Karena sebelumnya dia itu udah ngomong tentang ini tuh enggak dijual. Terus makanya dia bilang, enggak dijual pun enggak apa-apa. Anyo do, meskipun enggak. Papsita. Papsita itu berasal dari kata palta yang artinya adalah menjual, dan pipsita itu artinya adalah ayolah. Papsita, ayo juallah. Kapsita, ayo kita pergi. Kapsita. Anio do, papsita. Meskipun enggak, juallah. Oke, kita lanjut. Oh. 잘 지냈어요? 왜 벌써 왔어요? Nah, di sini dia itu barusan keluar dari rumah sakit dalam keadaan belum mandi dan lusuh banget lah. Terus ternyata dia itu udah dijemput. Terus akhirnya dia bilang, "왜 벌써 왔어요?" "왜" artinya adalah kenapa, "벌써" artinya adalah sudah, "왔어요" itu berasal dari kata 오다. Terus kita ubah jadi past tense, jadinya dia bilang 왔어요. 왜 벌써 왔어요? Kenapa sudah datang? Gampang kan? Kita lanjut. 약속 시간까지 두 시간에 남았는데 내가 잘못한 거 아니죠? 제가 많이 일찍 왔어요. 기다릴 사람이 있다는 게 생각보다 괜찮더라고요. 제가 많이 일찍 왔어요. 제가 많이 일찍 왔어요. 제가 artinya adalah saya. Mani artinya adalah banyak atau lebih. Jadi mani ilcik. Ilcik artinya adalah lebih awal atau awal. Jadi mani ilcik, datang sangat awal atau lebih awal. Wasoyo itu adalah datang. Jega mani ilcik wasoyo. Jega mani ilcik wasoyo. Saya memang datang sangat awal. Oh iya, kalian udah tahu belum sih gimana cara ngubah ota terus ke past tense jadinya wasoyo? Kok jauh banget. Nah, kalau kalian belum cek past tense yang aku bikin playlistnya di sebelah sini, kalian harus cek tentang past tense. Di situ aku ngajarin kalian gimana sih caranya ngubah dari kata dasar ke past tense. Nah, sebenarnya paling gampang kalau misal kalian ngubah kata ini ke present tense dulu, ke yang masa kini. Misal nih, kan oda artinya adalah datang. Misal kalian mengubah oda ini jadi present tense. Nah, kalian harus hilangin ta, jadinya kan o. Nah, di sini kalau misal o, kalau misal kalian mau ubah jadi present tense, caranya adalah kalian lihat rules di sini yang aku bakalan pampang di sini. Nah, kalau misal belakangnya itu o, pasangannya adalah ayo. Ayo. Jadi kalau misalnya digabung jadinya wayo. Wayo. Nah, kalian udah tahu kan kalau misal datang itu wayo. Wayo. Nah, di sini datangnya itu udah lampau. Maka ya kita ubah jadi wasoyo. Wasoyo. Karena peraturannya di past tense itu adalah seperti ini. Nah, sebenarnya kalian bisa aja langsung oda langsung diganti ke past tense, tapi kalau misal menurutku itu lebih gampang kalau misal kalian ubah ke present tense dulu, terus tinggal tambahin double sharp yang ada di bawah itu, karena lebih gampang kalau misal kayak gitu guys. Jadi kalau misal kalian masih bingung, kalian bisa cek
link di description box tentang present tense, past tense, atau future tense ya. Oke, sekarang kita lanjut. 그렇다고 2시간 전에 오는 사람이 어디 있어요? 근데 왜 자꾸 눈 피해요? 자신감이 떨어져서 그래요. 근데 왜 자꾸 눈 피해요? 근데 왜 자꾸 눈 피해요? 근데 artinya adalah tapi, 왜 artinya adalah kenapa, 자꾸 itu adalah selalu, 눈 artinya adalah mata, 피해요. 피해요 itu berasal dari kata 피하다. 뭔가 피 yang darah ya, tapi 피하다 artinya adalah menghindari. 피하다. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi present tense itu 피해요. 피해요. 눈 피해요. Jadi maksudnya adalah menghindari mata, menghindari bertatap muka. Kan dia nutupin gini terus tuh. Makanya dia bilang, "왜 자꾸 눈 피해요?" Kenapa kamu selalu menghindariku, menghindari menatap mataku, menghindari melihatku gitu. Oke, kita lanjut. 지뢰 밟았어요. 뭘 밟아요? 지뢰요? 네, 오른쪽. 움직이지 말라고요, 거기. 움직이지 말라고요, 거기. 움직이지 말라고요, 거기. 움직이 artinya adalah bergerak. 지마 itu artinya adalah jangan. 움직이지마 artinya adalah jangan bergerak. Dan 라고요 di belakang itu artinya adalah udah dibilangin. Udah dibilangin, jangan kayak gitu. 움직이지 말라고. Udah dibilangin, jangan bergerak. 거기 artinya adalah di situ. 움직이지 말라고 거기. Udah dibilangin, jangan gerak di situ. Nah, jadi di sini itu dia pura-pura bilang kalau misal itu adalah ladang mine. Mine itu apa ya bahasa Indonesia? Bom. Bener gak sih? Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, kita lanjut. Mau dobnendamyo. Nah, iseo otteukhanyaguyo. Na jugeoyo? An jugeoyo. Banggeob isseoyo? Baldeoyo. Nah, dia ini udah panik banget. Akhirnya dia bilang, "Banggeob isseoyo? Banggeob isseoyo?" Banggeob adalah jalan keluar atau solusi. Isseoyo adalah ada. Berasal dari kata itta. Tapi kalian gak usah aku jelasin tentang pretelannya, kalian pasti udah tahu kalau misal isoyo itu artinya adalah ada. Banggeob isseoyo? Apakah ada solusinya? Oke, kita lanjut. 확실한 건 열어봐야 알겠지만 빌리어리 트랙트 부분 어딘가에 분리된 거야. 복잡한 얘기는 됐고 살릴 수 있는지 없는지만 대답해요. 의사로서. 살릴 수 있는지 없는지 대답해요. 의사로서. 살릴 수 있는지 없는지 대답해요. 이사로서. 살리 ini tuh berasal dari kata 살리다 yang artinya adalah menyelamatkan. Dan di situ ada 수 있어. 수 있어 itu artinya adalah bisa. 살릴 수 있어? Kamu bisa menyelamatkannya. 살릴 수 있는지. 있는지 ini seperti yang aku udah jelasin sebelumnya. Jadi dia tuh kayak menebak, kayak ketidakpastian. 살릴 수 있는지. Bisa menyelamatkannya. 없는지 atau gak bisa menyelamatkannya. 살릴 수 있는지 없는지. Entah kamu bisa menyelamatkannya atau tidak. 대답해요. 대답해요 artinya adalah jawab. Jawab aku. 이사로서. 이사 artinya adalah dokter. Dan 로서 itu artinya adalah sebagai. 이사로서. Sebagai dokter. Maksudnya sebagai dokter dia tuh bisa nyelamatin apa enggak sih? 살릴 수 있는지 없는지 대답해요 의사로서. Oke, kita lanjut. 난 괜찮고 때릴 힘 있는 거 봐선 감성쟁도 괜찮은 거 같고. 갑시다. 잠깐만요. 못 일어나겠다고요. 난 군인이 아니라고. 내가 얼마나 무서웠는지 알아요? 나 정말 죽는 줄 알았다고요. 내가 얼마나 무서웠는지 알아요? 내가 얼마나 무서웠는지 알아요? Kau tahu betapa takutnya aku. 내가 artinya adalah aku. 얼마나 artinya adalah seberapa besar. 무서웠는지
무서워 itu berasal dari kata 무섭다 yang artinya adalah takut. 무서웠는지 는지 di sini artinya adalah menebak atau kayak ketidakpastian. Jadi kan kita nggak tahu tuh apakah dia itu takut banget apa enggak. Jadi 얼마나 무서웠는지 seberapa besar ketakutanku. 내가 얼마나 무서웠는지 알아요? 알아요? 알아 itu adalah tahu. Tahu enggak? Tahu enggak kalau misal tadi itu aku takut banget gitu. 내가 얼마나 무서웠는지 알아요? Kau tahu seberapa takutnya aku tadi? Oke guys, sekian dari pembahasan Descendant of the Sun. Kalau misal kalian pengen request drama-drama yang lain, kalian bisa tulis di komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau misal kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena aku bakal ngasih kalian video-video setiap hari Selasa dan hari Jumat. So, aku akan tutup video ini. Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!